akan mendatangkan manfaat bagi Indonesia, seperti meningkatkan GDP sebesar 0,07% atau setara dengan 38,33 triliun. Dan foreign direct investment sebesar 0,35% atau setara dengan 24,53 triliun di tahun 2020. Kepastian dan keseragaman aturan perdagangan, meningkatkan akses pasar ekspor untuk barang dan jasa, memperkuat iklim investasi, mendorong peningkatan dan pemberdayaan UMKM yang berorientasi ekspor. Kami sebut perjanjian ini merupakan tollway atau jalan tol agar kita bisa memasuki pasar-pasar global atau pasar-pasar internasional.